السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله <تصفح> قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رجاء أهل رحمة الله سبحانه وتعالى مريله كتاب برشكور قبل الله سبحانه وتعالى atas nikmat dan juga karunia yang Allah Subhanahu wa taala telah banyak sekali berikan kepada kita semua dan tentunya juga semoga salam ya senantiasa tercurahkan kepada nabi yang sangat kita cintai yaitu nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian kepada keluarganya para sahabatnya dan juga para pengikutnya yang setia mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nah, para hadirin yang terhormat Allah Subhanahu Wa Taala, Insyaallah pada kesempatan kali ini kita masih melanjutkan ya pembahasan tentang hadis dari pesan-pesan Jibril alaihissalam kepada manusia atau kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan tentunya untuk kita semua. Ya ada lima pesan dan kita sudah masuk ke poin yang pertama yaitu adalah hiduplah sesukamu, sesungguhnya kamu pasti akan menjumpai kematian. Ya. Nah kemarin para hadirin kita sudah membahas pada pertemuan sebelumnya yaitu tentang bagaimana Ibnu Qayyim al jauziyah menjelaskan kita sebagai umat muslim wajib menghormati dan juga mensyukuri nikmat yang Allah berikan yaitu adalah waktu diantaranya ya ketika kita diberikan kehidupan tentunya dalam hidup tersebut kita diberikan waktu oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk kita isi dengan hal-hal yang bermanfaat ya itu sudah kita bahas ya cukup panjang para hadirin tentang bagaimana pentingnya seseorang yang memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya ya sehingga ketika menjumpai kematian banyak sekali amal-amal soleh yang akan menolongnya di alam-alam berikutnya ya diantaranya adalah yaumil hisab akan diberatkan timbangan oleh Allah subhanahu wa ta'ala itu amal kebajikan karena waktu yang diberikan oleh Allah itu diisi dengan bermanfaat amal soleh ya diantaranya amal-amal fardu sholat lima waktu sunnah berbakti kepada orang tua dan yang lainnya sehingga waktu yang Allah berikan dan diisinya dengan hal-hal yang bermanfaat dan amal soleh menyelamatkan dia alhamdulillah ya tentunya atas rahmat dan kehendak Allah subhanahu wa taala nah maka dari itu pula para hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa taala karena uh, poin pertama ini pembahasannya cukup panjang ya. Nanti juga akan kita bahas tentang setelah waktu ya, setelah istimewanya waktu <tuh> dan mengapa manusia ini banyak yang melalaikan waktu ya sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadis ya dua nikmat yang sering dilupakan oleh manusia. Ya, nikmat sehat dan nikmat waktu luang ya al farok yaitu waktu luang adalah kesenjangan waktu yang Allah berikan kepada kita tapi kita buang dengan cuma-cuma padahal bisa kita isi dengan hal-hal yang bermanfaat ya maka pembahasan dari yang poin yang pertama ini tentang waktu <tuh> itu cukup panjang nanti akan ada 28 hal yang harus kita perhatikan agar waktu yang Allah berikan ini ya ketika kita diberikan nikmat hidup dan nikmat waktu luang itu kita bisa manfaatkan dengan sebaik-baiknya ya dan juga ada hadis-hadis yang akan kita bahas yang sangat bermanfaat kali untuk kita terapkan insya Allah di dalam kehidupan kita kemudian setelah itu kita juga akan membahas tentang keteladanan ya Nabi yang sangat mulia yaitu adalah Nabi Ibrahim alaihissalam dan anaknya Nabi Ismail ya yang dimana di dalam hal tersebut juga kita bisa mengambil ibroh atau pelajaran yang sangat besar yaitu kehidupan, kedermawanan, keteladanan dari Nabi yang mulia atau dua Nabi yang mulia baik Nabi Ibrahim ayah dari Nabi Ismail dan juga anaknya ya cobaan-cobaannya tidak pernah putus asa di dalam berdoa bagaimana dalam kehasehariannya mengisi waktu-waktu yang mulia insya Allah akan dibahas secara detail ya maka mungkin akan beberapa pertemuan kita masih membahas di poin yang pertama ini ya para hadirin itu tentang hiduplah sesukamu ya dari pesan-pesan Jibril alaihissalam kepada manusia yaitu hiduplah sesukamu karena kematian itu pasti akan datang kepada kita. <tuh> nah sekarang kita masuk para hadirin ke pembahasan masih dalam masalah waktu ya. Sebelum kita masuk ke 28 hal yang harus kita perhatikan agar waktu yang Allah berikan ini kita tidak cuma-cuma ya kita tidak sia-sia kita lewati. Karena yang kita ketahui para hadirin setiap detik yang kita lewati berarti adalah waktu tersebut tidak mungkin akan kembali kepada kita dan umur kita bertambah terus bagaimana kita melewatinya apakah kita mengareksi waktu yang Allah berikan baik luang baik padat baik sedang ya terkadang kosong terkadang enggak ya itu akan dinta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu Wa Taala bagaimana kita menyikapi hal tersebut ya nah di dalam kitab ini para hadirin Ya dalam kitab aslinya di sini dituliskan para hadirin 28 ya wasilah li waqt. 28 cara untuk kita menyibukkan diri atau waktu-waktu kita diisi dengan hal-hal yang bermanfaat ya. Sebenarnya tentunya lebih banyak dari hal tersebut. Nah, di sini ditulis para hadirin mengapa manusia banyak menyia-nyiakan waktu. Ya, karena mereka masih belum memahami hakikat daripada waktu tersebut ya terkadang hal ini menunjukkan kurangnya juga na'udzubillah keimanan dan terkadang hal ini disebabkan dia menghadapkan dirinya kepada tujuan yang fana yaitu dunia ya jadi kalau mau isi waktu yang dia isi hanya dengan dunianya saja ya akan tapi dengan hal-hal akhirat itu sangat jauh bahkan dia tidak ingat sama sekali Ketika kosong, yang dia ingat hanya bagaimana saya mengisi waktu ini dengan harta jabatan. Eh, ya, masalah-masalah dunia saja, bukan ketika kosong dia mengambil, misalnya Al-Quranul Al Karim. Ketika kosong, dia mengunjungi sana keluarganya Silaturahim. Eh, ya, bukan ketika kosong, dia cari bisnis lainnya, dia cari terus ya, dunianya yang dia cari ya, padahal yang harus diutamakan adalah masalah akhiratnya. Sehingga dengan hal ini ya. Pada hakikatnya dia mengisi waktunya. Akan tetapi dalam masalah akhiratnya dia banyak kosong. Ya karena apa? Ketika kosongnya terus diisi dengan dunia 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 dan naudzubillah sehingga jauh dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan petunjuk kepada umatnya agar menggunakan waktu sebaik-baiknya sebelum kembali ke poin yang pertama, sebelum kematian itu datang dan itu akan pasti ya, pasti akan datang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ightanim khamsan qabla khamsin, Ya, manfaatkanlah lima perkara sebelum lima perkara. <tuh> ya. Jadi ada lima perkara yang Allah berikan kepada seluruh hambanya akan tapi kita harus waspada akan datang pula lima hal berikutnya bila kita tidak manfaatkan lima perkara ini ketika Allah berikan kepada kita. Di antaranya apa para hadirin? Yang pertama yaitu adalah Allah akan berikan kepada semua manusia yang dipanjangkan umurnya itu masa muda. Namun akan datang hal-hal hal lainnya yang berikutnya apa? Masa tua. Ya maka Rasulullah dikatakan dalam hadis yang pertama adalah irtanim manfaatkan. Jadi ketika kita diberikan masa muda oleh Allah Subhanahu wa taala, kita manfaatkan dengan kekuatan yang kita miliki di masa muda, ya. Kemudian juga mungkin waktu yang masih banyak kita bisa isi dengan hal-hal amal soleh dan yang lainnya, ya. Kemudian yang kedua, waktu sehatmu sebelum datang sakitmu. Ya, kita lihat para hadirin banyak sekali orang-orang yang Allah berikan waktu sehat tapi tidak dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya sehingga kembali ke hadis Rasul yang lainnya para hadirin banyak dari umat manusia nikmatan maghbun kathirun nas banyak nikmat yang disia-siakan atau ada dua nikmat yang disia-siakan as-sihhatu salah satunya itu adalah kesehatan jadi ketika diberikan kesehatan dia malah tadi isinya dengan dunia-dunia dan terus dunia bukan dengan akhirat bukan dengan dia berusaha menuntut ilmu bukan dengan dia pergi menuju Baitullah bukan dia dengan dia berusaha menabung dan berhaji ya terkadang orang kalau mau berumrah berhaji wah penuh berdesak-desakan dan yang lainnya padahal masih dalam keadaan yang sehat dan kita bisa lihat sekarang para hadirin antrian haji itu subhanallah ya puluhan tahun bahkan tidak sedikit yang haji ketika datang nanti waktunya itu rata-rata sudah berumur tua ya. Nah maka ketika kita masih muda kita usahakan hal-hal tersebut Atau ibadah-ibadah yang lainnya begitu pun juga ketika kita diberikan kesehatan ya atau yang ketiga para hadirin yang kita harus manfaatkan sebelum datang yang lainnya itu adalah masa kayakmu sebelum datang masa kefakiranmu masa kayakmu adalah Ketika Allah berikan kita pekerjaan, kita bisa memberikan nafkah, kita bisa makan di setiap harinya para hadirin. Ya, maka wajib bagi kita para hadirin memanfaatkan hal tersebut. Ya, apalagi kalau Allah berikan lebih setelah kita beli buat rumah, buat istri, buat anak, dan semua ada sisa, manfaatkan dengan harta ini adalah dengan sodakoh, misalnya, dengan bantu keluarga kita. Jangan sampai nanti ketika nauzubillah, segala sesuatunya sudah pas. Bahkan buat mohon maaf kebutuhan rumah aja susah Baru kita menyesal Kenapa kita tidak banyak membantu Memberikan, menolong, sodakoh, infak dan yang lainnya Ketika Allah berikan lebih dari harta kita ya Kemudian yang keempat Masa luangmu sebelum datang masa sibukmu Nah ini para hadirin apalagi di akhir zaman ini Subhanallah ya Kesibukan kita bisa lihat Ya, di jalan dari mulai terbitnya fajar sampai terbenamnya fajar bahkan sampai jam 12 malam jalanan masih padat masih macet ya begitu sibuknya manusia pada akhir zaman ini ya nah maka ketika kita diberikan sama Allah Subhanahu wa taala seperti sekarang alhamdulillah ya ini adalah waktu luang yang kita manfaatkan untuk membahas mengkaji ilmu agama ya harus kita syukuri ya begitupun juga hal-hal lainnya para hadirin yang harus kita manfaatkan ya ketika Allah berikan waktu luang. Dan yang terakhir para hadirin adalah tentunya kehidupan yang Allah berikan kepada kita sebelum datang waktu kematian dan kematian ini tidak ada yang tahu ya. Ini adalah perkara yang gaib. Maka dengan hal itu kita terus persiapkan diri kita ya agar ketika datang kematian ya naudzubillah para hadirin dengan mendadak misalnya kita insyaallah sudah dalam keadaan siap ya itu dengan banyak amal-amal soleh yang sudah kita kerjakan kemudian para hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala dalam hadis yang mulia ini para hadirin ada tiga hal yang sangat penting yang harus kita ketahui ya, Di antaranya yang pertama adalah harusnya kita bersegera ya bersegera di sini adalah maka kita akan dapat memanfaatkan waktu sebelum datang hal-hal nantinya yang menyibukkan kita. Dalam lima poin tersebut, yang pertama para hadirin muda, kemudian yang kedua adalah sehat, yang ketiga kaya, ya, yang keempat adalah luang, yang kelima adalah hidup. Nah ketika kelima hal tersebut masih kita rasakan para hadirin, segeralah untuk isi dengan hal-hal yang bermanfaat. Sebelum datang, perkara lainnya mungkin salah satunya. Misalnya poin yang kedua, sehatnya sudah nauzubillah dicabut datang sakit ya. Tapi kita masih banyak waktu luang, ya. Belum lagi nanti dicabut nikmat lainnya, yaitu nikmat luang, datangkan kesibukan, kesibukan terus. Baik nauzubillah mengurus yang sakit dan yang lainnya. Ataupun juga yang paling akhir adalah dicabut kehidupan kita, datang kematian. Insya Allah kita semuanya dalam keadaan husnul khatimah dalam keadaan siap, ya. Kemudian yang kedua para hadirin itu adalah yang kita bisa ambil dari hadis ini yaitu mujahadah memerangi hawa nafsu. Karena dengan mujahadah kita akan dapat menanggung beban berat dalam beramal. Ya. Dan mengatasi kesulitan dan hambatan-hambatannya, ya. Kita perlu sungguh-sungguhkan ibadah-ibadah kita para hadirin yang terlebih yang lebih lagi adalah ibadah-ibadah yang perlu pengorbanan di antaranya misalnya salat subuh. Ya. Kita perlu siapkan alarm ya, terkadang kita malam mengurus anak, ya mungkin ada yang sakit atau pulang cari nafkah dan yang lainnya, maka itu tetap perlu kita mujahadah, kita sungguh-sungguhkan, ya agar kita bisa tetap memanfaatkan amal soleh yang Allah berikan kepada kita. Kemudian yang ketiga para hadirin adalah hikmah, kebijaksanaan atau ilmu pengetahuan, ya. Karena dengan hikmah kita bisa menempatkan suatu amal pada tempatnya sesuai dengan situasi-situasi serta kondisinya. Kita lihat para hadirin, perkataan-perkataan orang-orang yang mulia di antaranya Umar Ibn Al-Khattab semoga Allah meridhaiinya. Aku benci melihat seseorang yang menganggur, kata Umar. Ya. Tidak berbuat apapun baik untuk dunia maupun juga untuk akhiratnya. Ya. Jadi sibukkan diri kita para hadirin. Kalau memang mohon maaf dalam mencari nafkah masih ditolak sini ditolak sana terus. Jangan pernah berputus asa dari kuasa dan kehendak dan rahmat Allah Subhanahu wa taala ya dalam mengisi cari nafkah tersebut misalnya kita cari di sini cari di sini kita juga isi dengan hal-hal tentunya yang paling utama adalah masalah akhiratnya kita perhatikan sholat lima waktunya jangan sampai kita fokus mencari kerja sholatnya jadi telat bagaimana nanti Allah akan mudahkan pencarian kerja tersebut ya perlu kita imbangi hal tersebut para hadirin agar Allah mudahkan semuanya ya Kemudian juga perkataan lainnya dari Hafsah ibn Sirin menasehati para pemuda. Wahai para pemuda, ambillah kesempatan di masa muda. Karena aku tidak pernah melihat suatu karya yang besar kecuali dilakukan ketika masa mudanya. Ya. Jadi masa muda ini adalah masa emas para hadirin. Apalagi generasi-generasi anak-anak yang sudah misalnya masuk SD. Ya. Itu adalah generasi-generasi yang harus diseleksi apa yang diisi ke anak-anak kita ya makanya kita perhatikan hafalan Al-Qur'annya ya jangan yang kita suguhkan adalah hal-hal lain sehingga nanti besarnya na'udzubillah bukan amalan-amalan soleh bacaan Al-Qur'an hafalan hadis malah lagu malah musik malah jadi penyanyi dan yang lainnya ya maka perhatikan hal tersebut para jadikan generasi emas ini adalah generasi untuk kehidupan yang lebih kekal dan lebih abadi adalah akhirat kelak. Dan kita harus mengingat para hadirin bahwa hidup ini hanya beberapa saat saja. Ya, setiap saat waktu berlalu, maka dia berlalu bersama umur kita. Ya, jadi makanya para ulama, para hadirin ini sering diulang ya. Setiap hari sebelum tidur itu di muhasabah. Ya, apa yang telah dikerjakan, apa yang telah dilewati, apa yang telah di lakukan misalnya dosa, maksiat atau amalan-amalan soleh apa yang telah ditinggalkan itu muhasabah karena tidak mungkin akan kembali lagi ya dan kita tidak mengetahui umur kita apakah masih tiga hari apakah lima hari apa satu tahun apa terus kita tidak mengetahui maka setiap hari kita muhasabah para hadirin agar terus mengoreksi diri kita dan semakin apa namanya perubahan-perubahan eh, itu akan kita dapatkan insya Allah dan disadari atau tidak para hadirin, setiap waktu luang itu berpotensi keburukan atau kebaikan. Tinggal bagaimana pribadi kita masing-masing. Atau kebiasaan kita mengisi waktu luang kita itu seperti apa? Ya, Kalau memang selama ini waktu luang tersebut masih kita isi dengan hal-hal yang buruk, na'udzubillah, maka kita rubah dari sekarang para hadirin, kita isi dengan hal-hal yang bermanfaat. Ya. Apabila selama ini waktu luang tersebut sudah kita isi dengan kebaikan, maka kita jaga, kita tambahkan, dan kita giatkan kembali insya Allah. Maka bersungguh-sungguhlah agar waktumu menjadi tabungan amal soleh yang akan kita temukan ketika kita berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Di saat amal-amal tersebut diperlihatkan, ketika engkau akan diminta pertanggungjawaban, ya, Sesuai hadis Rasulullah, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Ya, kita ini semua para hadirin akan diminta pertanggungjawaban ketika kita masih muda, ketika kita diberikan nikmat ini, apalagi sudah mempunyai keluarga. Begitupun juga istri-istri kita, ketika kita tidak ada, mereka memiliki tanggung jawab sendiri. Ya, bagaimana mendidik anaknya, bagaimana menjaga hak-haknya, hak-hak suaminya. Ya dia tidak boleh keluar rumah dengan semena-mena, dia tidak boleh melakukan keburukan ini dan itu dan hal-hal yang lainnya ya di sini ada hadis yang sangat mulia para hadirin yaitu dari Muaz bin Jabal semoga Allah meridhoinya. ia mengatakan bahwa Nabi saw bersabda لا تزول قدم عبد يوم ketika seseorang ya atau seorang hamba para hadirin atau mohon maaf kaki seorang hamba itu tidak akan bergeser pada hari kiamat sampai dia akan dimintai atau ditanya oleh empat empat hal ya yang pertama perhadirin. hadirin fi maafnah tentang umurnya bagaimana dia menghabiskan umurnya tersebut ya kemudian yang kedua wa an fi maablah ya tentang kemudaannya dalam hal apa dia manfaatkan wa an malihi min ainak wa fi ma anfaqah ya yang ketiga tentang hartanya dari mana dia memperolehnya baik buruk ya dan bagaimana dia apa membelanjakan harta tersebut yang Allah berikan kepadanya dan yang keempat para hadirin wa'an ilmihi mada amilafih ya tentang ilmunya dalam hal apa dia amalkan empat hal ini para hadirin ya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala ya itu bagaimana umur kita baik 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, bahkan sampai 80 tahun, maka sepanjang itulah nanti akan ditanya. ya Bagaimana kita melewati keseharian dari umur-umur panjang yang Allah berikan kepada kita, apakah kita isi dengan hal-hal yang bermanfaat atau sebaliknya. Ya. Kemudian dengan masa muda kita, kembali tadi sudah dijelaskan, ya. Bagaimana kita memanfaatkan masa muda kita? Ya karena masa muda ini menjadi tolak ukur dalam kehidupan kita. Ya, bisa jadi keburukan yang sangat buruk atau kebaikan yang Masya Allah ya, karena masa-masa emas. -masa Kemudian juga bagaimana ketika Allah berikan harta kepada kita atau Allah berikan pekerjaan kepada kita ya dengan masa muda. Nah, bagaimana kita mendapatkan? Bagaimana kita memperoleh harta tersebut? Karena tidak sedikit para hadirin orang memperoleh harta dari riba, dari menipu, dari na'udzubillah, riswah, menyogok dan yang lainnya, ya. Dan ketika Allah berikan harta tersebut, belum beres para hadirin, masih dimintai pertanggungjawabannya apa? Bagaimana dia membelanjakan harta tersebut? Apakah dengan foya-foya, ya, atau dia untuk membantu untuk menafkahi istrinya, untuk menafkahi anak-anaknya, untuk membantu sodako dan dia perhatikan zakatnya. Maka itulah yang insya Allah akan Allah berikan keberkahan di dalam hartanya. Dan yang terakhir adalah tentang ilmu. Ya, ketika Allah berikan ilmu kepada kita para hadirin, walau itu hanya sedikit, kita sampaikan kepada keluarga kita. Misalnya setelah kajian, ya dimanapun itu, yang alhamdulillah sesuai sunnah, ya maka sampaikan ketika kita pulang ke rumah kepada istri kita yang mungkin tidak dengar, kepada anak-anak kita, ya atau bahkan kalau ada selebaran yang dibagi Jangan setelah selesai kita taruh di masjidnya Tapi kita bawa, kita kasih atau kalau bisa kita fotokopi dan bagikan misalnya kepada keluarga-keluarga kita Sehingga ilmu kita insya Allah akan bermanfaat Dan apabila hal tersebut dijalankan oleh keluarga kita Atau orang-orang yang mendengarkan apa yang kita sampaikan Insya Allah kita akan terus mendapatkan kebaikan-kebaikannya Ya. Nah sekarang para hadirin kita akan masuk kiat-kiat ya agar waktu itu benar-benar bermanfaat. Ada 28 ya. Yang pertama para hadirin yaitu adalah tentunya yang paling penting menegakkan ibadah fardu ya yang diwajibkan. Saudaraku yang mulia ya, hal pertama yang harus engkau habiskan waktumu untuknya adalah ketaatan kepada Allah. Dan ketahuilah bahwa ketaatan yang paling utama tentunya adalah hal yang wajib ya. Jangan sampai yang sunnah kita jaga, tapi yang wajib malah kita banyak lalai. Ya, tahajudnya kita jaga, tapi subuhnya bablas kelewatan misalnya. Ya, puasa sunnah kita jaga, tapi puasa Ramadannya kita tidak isi dengan yang berkualitas. Ya, kita harus para hadirin yang paling utama. Ya, kita jaga yang fardu yang wajib. Maka apabila kita menjaga yang wajib, tentunya yang sunnah, insya Allah akan mengikutinya. Karena tidaklah Allah telah taala menciptakan kita para hadirin kecuali hanya untuk taat dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita mengetahui ya firman Allah yang sering kita dengar wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun dan tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini dikatakan para hadirin, maka tidak halal bagimu untuk mendahulukan sesuatu selain apa yang difardukan atau diwajibkan kepadamu. Sebagaimana kita mengetahui para hadirin, seseorang yang ketika sholat atau ketika beribadah para hadirin, kemudian ibunya memanggil. Ya kita mengetahui ya kisah yang masyhur. Namun dia tidak memenuhi panggilan ibunya. Maka apa yang terjadi? Doa ibunya tersebut karena kesal tidak dipenuhi panggilannya terkabul karena doa ibu itu mustajab. Maka kita hati-hati dengan kedua orang tua kita kalau ibu kita masih ada para hadirin, kita berbakti sepenuhnya agar ketika yang keluar dari lisan itu adalah yang kebaikan. Maka kita akan bahagia dunia dan akhirat kita ya. Kalau memang orang tua kita sudah tiada, ya kita banyakkan amal-amal soleh para hadirin, kita banyakkan amal jariah ya. Tentunya amal-amal kebaikan lainnya agar insya Allah ya bisa membantu orang-orang tua kita yang sudah mendahului kita. Kemudian para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari sini kita mengerti bahwa memahami manajemen waktu ibadah Berikut pelaksanaannya adalah sangat penting agar pengaturan waktu ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita lihat para hadirin orang yang selalu tepat waktu salat lima waktunya, maka banyak Allah akan mudahkan urusannya di dalam kehidupannya. Jadi kalau kita masih banyak sekali urusan-urusan yang belum diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, baik mohon maaf hutang ataupun juga belum diberikan keturunan atau belum diberikan pekerjaan yang cukup. Coba kita perbaiki dulu dari waktu salat. Kita tepati salat ya, kalau bisa dari sudah mendengar hayya 'alas shalah hayya ala itu kita sudah berangkat, apalagi kalau rumah kita jauh. Ya. Mudah-mudahan dengan kita memperbaiki waktu sholat kita, apalagi ini adalah sholat yang wajib, maka kita akan lihat, itu pasti para hadirin, perbaikan-perbaikan dari urusan-urusan dunia kita itu akan Allah bereskan. ya Allah berikan insya Allah kemudahan ini kemudahan terus. ya Karena janji Allah subhanahu wa ta'ala, wa يَتَّقِ Itu sudah pasti, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar. ya Apalagi ini adalah ibadah yang, wajib ya. Oleh karena itulah Allah Azza wa Jalla telah menentukan waktu-waktu tertentu untuk hal-hal yang dia fardukan. Seperti sholat, haji, puasa, ya para hadirin, yang tidak ditemukan dalam ibadah-ibadah lainnya, yang tidak difardukan atau diwajibkan. ya Jadi ketika datang waktu tersebut, kita penuhi. Kecuali haji, ya haji bagi yang mampu para hadirin. Tetapi jangan karena bagi yang mampu kita tidak ada ikhtiar. Terus tidak ada yang mustahil walaupun memang misalnya biaya haji puluhan bahkan ratusan juta. Tapi kita tidak mengetahui ketentuan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya mungkin kita sekarang nabung per hari misalnya berapa puluh ribu ya atau per bulan bisa cuman berapa ratus atau sampai satu juta. Kita tidak tahu di bulan depan ada rezeki yang tidak diduga-duga. Karena niat kita untuk berangkat haji, maka insya Allah akan mudahkan urusan-urusan kita lainnya. Allah akan berikan dari hal-hal yang kita tidak duga ya. Kita harus yakin atas ketentuan dan kehendak dari Allah Azza wa Sebagaimana dalam firman-firman Allah Ta'ala berikut ini para hadirin di dalam surat An-Nisa ayat 103. Inna salata kanat alal muminina Ya. Di antara hal-hal yang tadi waktu-waktunya telah ditentukan di dalam ibadah yang fardu yaitu salat. Sesungguhnya salat itu adalah fardu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman ataupun juga masalah haji al hajju ashhurum maklumat ya di dalam surat al baqarah ayat 197 musim haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi ataupun juga bulan ramadan syahrul ramadan alladhi unzila fihi al quran hudalinas sampai selesai para hadirin di dalam surat al baqarah ayat 185 yaitu beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan ramadan bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'anul Karim, ya. Kemudian yang kedua para hadirin yaitu adalah berbakti kepada kedua orang tua kita, ya. Jadi manfaatkan waktu luang ini para hadirin yaitu untuk berbakti kita kepada kedua orang tua kita. Terlebih lagi orang tua kita ini masih ada, ya. Manfaatkan hal tersebut, jangan sampai ketika kedua orang tua kita meninggalkan kita baru kita apa? Menyesal, ya. Bahkan pintu surga itu ada di kedua orang tua kita. Apakah kita bisa meraih pintu tersebut atau tidak? Tentunya dengan cara berbakti kepadanya, ya. Dan kita mengetahui ayat-ayat dari Al-Qur'anul Karim itu menjelaskan tentang keutamaan yang besar dan perintah yang sangat wajib bagi manusia untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Di antaranya para hadirin di dalam surat Luqman ayat ke-14 وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِي صَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ شُكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرِ Dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah Yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam dua tahun Bersyukurlah kepada dan kepada dua orang ibu bapakmu hanya kepadakulah kembalimu ya maka para hadirin begitu besar perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada umatnya agar berbakti kepada kedua orang tuanya terlebih lagi adalah ibu yang sudah mengandungnya 9 bulan menyapihnya ya menyusuinya sampai dua tahun namun kebanyakan anak na'udzubillah ketika sudah dewasa bahkan nikmat yang tadi disebutkan para hadirin diantaranya waktu muda dia jadikan untuk membangkang dan melawan orang tuanya, nauzubillah ya. Maka keburukan-keburukan terus yang akan didapat. Ya. Bahkan di sini dari hadis juga Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridainya, ia berkata, aku bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini menjelaskan para hadirin begitu besarnya keutamaan berbakti kepada kedua orang tua, ya. Kita dengarkan, ayul amali ahabu ilallah, ya amalan apa yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala? Sahabat ini bertanya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawabnya, "As-shalatu ala waktiha. Ya, salat tepat pada waktunya. Ya. Tadi kembali lagi para hadirin sambil kita bahas hadis ini. Salat atau ibadah yang kita senantiasa lakukan di setiap hari kita salat lima waktu itu adalah amalan yang wajib. Kita bisa bayangkan para hadirin sudah kita lakukan amalan yang wajib ini ditambah lagi ala waktiha salat pada waktunya dan kita mengetahui ini adalah salah satu amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka besar sekali para hadirin keutamaan orang yang mengerjakan sudah salat fardunya wajib ditambah lagi dengan tepat waktunya. Kemudian sahabat ini bertanya lagi, "Tsumma Kemudian apa lagi ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawabnya birrul walidain berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian bertanya lagi sahabat ini kultu thumai. Kemudian apa lagi ya Rasulullah? Kemudian yang terakhir adalah al jihadu fi sabillillah. Kita bisa bayangkan para hadirin jihad setelah kedudukan berbakti kepada kedua orang tua. Maka kalau kita baca kisah-kisah anak-anak atau para pemuda yang sangat semangat ketika mengikuti peperangan Rasulullah, apa yang dipesan oleh Rasulullah ketika dia akan ikut perang? Apakah engkau mempunyai ibu atau bapak? Maka suruh apa? Suruh kembali dan suruh berbakti itu lebih utama dibanding jihad fi sabilillah. Kita bisa bayangkan keutamaan berbakti kepada kedua orang tuanya. Walaupun para hadirin diizinkan oleh bapak ibunya tapi tetap kita bisa lihat jawaban dari Rasulullah menunjukkan kedudukan berbakti kepada kedua orang tua itu sangat besar ya sehingga menyesallah orang-orang yang ketika masih ada bapak dan ibunya itu dia tidak berbakti tidak memanfaatkan hal tersebut mudah-mudahan kita semua menjadi anak-anak ya yang berbakti kepada kedua orang tuanya dan hadis ini juga para hadirin menunjukkan dua perkara pertama yang wajib didahulukan untuk memanfaatkan waktu adalah dengan melaksanakan apa-apa yang difardukan dan yang paling penting dalam hal ini adalah sholat fardu dan yang kedua para hadirin Berbakti kepada kedua orang tua Menempati kedudukan atau derajat kedua Setelah melaksanakan hal-hal yang fardu ya. Ini adalah dua hal penting dalam hadis ini Dan kemudian beberapa hal yang termasuk yang termasuk para hadirin berbakti kepada kedua orang tua ya ada lima diantaranya yang pertama senantiasa mencari tahu keadaan keduanya Ya dengan cara berkunjung atau bertanya kepada mereka. Kalau orang tua kita sudah pisah rumah dengan kita, misalnya ya, terkadang dalam satu rumah ya kita memiliki lima saudara ya. Kemudian kita misalnya yang nomor dua dan kita setelah menikah biasanya kita apa keluar dan mencari rumah atau mengontrak rumah dan yang lainnya ya. Maka salah satu cara kita untuk tetap berbakti kepada kedua orang tua kita adalah kita tetap, tetap mengunjunginya ya. Bahkan yang paling ringannya adalah menelpon kalau bisa setiap hari. Apalagi sekarang ada video call, ya. Orang tua paling senang kalau ditelepon tentunya oleh anak-anaknya, ya. Ini adalah salah satu cara kita berbakti kepada keduanya. Jangan para hadirin karena kita jauh ya dan disibukkan dengan kerjaan kita hanya ketika momen-momen Idul Fitri saja baru kita datang ke kedua orang tua. Itu bagus Masya Allah. tapi kita masih memiliki nih Bapak Ibu, ya, maka sebaiknya kita adakan hubungan, kita adakan komunikasi dan yang lainnya agar kebaktian kita tetap terus. Ya. Bahkan para hadirin kata para ulama, walaupun orang tua kita mampu misalnya, ya memiliki masuk Allah kerjaan yang atau pensiunan yang cukup besar misalnya, tetap sebagai bukti bakti kita kepadanya, kita tetap memberikan bantuan kepada kedua orang tua kita. Kalau memang uang tersebut selalu ditolak misalnya karena alhamdulillah diberikan kecukupan kita berikan apa hadiah setiap bulannya atau apa agar tetap kasih sayang terjaga di antara orang tua dan anaknya ya. Kemudian yang kedua para hadirin melakukan perbuatan-perbuatan yang membuat gembira dan senang kedua orang tuanya ya. Itu dengan cara apapun para hadirin tentunya yang paling ditunggu dan senang gembiranya orang tua adalah dikunjungi oleh kedua anaknya ya atau oleh anak-anaknya. Kemudian yang ketiga memperhatikan makanan dan pakaian mereka berdua terutama apabila mereka telah sangat sepuh ya. Jangan ketika orang tua kita sudah semakin tua malah tinggal mereka saja berdua di rumahnya tanpa ada anak-anaknya. Kita sering melihat hal tersebut para hadirin, anak-anaknya yang sibuk, bahkan ada yang di luar negeri, ada yang di luar kota dan yang lainnya yang di rumah hanya ibu dan bapaknya saja. Padahal ketika sudah semakin tua itu adalah momen dan paling Bermanfaat untuk kita berbakti kepadanya, ya, karena orang tua kita pasti akan terus meminta bantuan kepada kita, dan itu akan terus menambah pahala bagi kita. Insya Allah, ya, mungkin ketika orang tua kita masih kuat, masih sehat, jarang meminta bantuan kepada kita. Namun, ketika sudah sepuh, itu menjadi momen untuk kita berbakti kepadanya, walaupun tidak akan terbayar para hadirin, walaupun kita sudah mohon maaf, mandikan, bersihkan buang air besarnya, dan yang lainnya tetap tidak akan terbayar. Ya, bagaimana mereka menjaga, membesarkan, apalagi ibu, ya, mengandung dan yang lainnya. Tapi jadikan itu momen berhadirin, Ketua orang tua kita sudah sepuh, bahkan kita siapkan bajunya, ya, bahkan kalau bisa kita tuntun ibadahnya. Kalau sudah pikun, ya terkadang orang tua kita mungkin sholat dua baru dua rakaat sudah salam. Kalau sholat sendiri, maka kita tuntun ibadah tersebut. Mudah-mudahan itu menjadi terus ya amal kebajikan tambahan kita terus menerus insya Allah. Kemudian yang keempat para hadirin menjunjung tinggi perintah keduanya dan menjauhi larangan keduanya dengan cara yang hmm. baik ya. Jadi ketika diperintahkan sesuatu kita segera mungkin penuhi. Ada sesuatu yang melanggar dari syariat Islam kita tetap melarangnya dengan yang baik-baik. Bahkan dalam Hadis-hadis atau dalam Al-Quran disebutkan para hadirin, walaupun orang tua kita bukan satu agama dengan kita, non-Muslim tetap kita menolaknya dengan yang baik. Ya, apalagi kalau tetap satu agama dengan kita, sama-sama Islam, maka itu tetap harus lebih kita junjung kebajikan dalam hal menolaknya. Dan yang terakhir, para hadirin, cara berbakti kita kepada orang tua kita, yaitu yang kelima, memenuhi seruannya, memudahkan urusannya dan bertutur kata dengan lembut kepadanya ya jadi jangan sampai para hadirin ketika kita misalnya berbicara dengan kedua orang tua kita yang kita tahu sudah semakin tua pendengarannya mungkin sudah semakin kurang jelas ya ataupun juga dalam hal memahami ucapan-ucapan anaknya kurang bisa langsung gitu ya harus beberapa kali dulu jangan sampai ketika kita sekali dua kali masih belum dengar atau masih belum bisa difahami kita sudah Naik hitam dan naik suaranya tidak boleh. Tetap kita harus sabar. Bagaimana orang tua kita ketika mengasuh kita masih kecil, ya bahkan begadang sampai subuh dan yang lainnya itu kita harus ingat agar kita terus berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Yang terakhir sebelum azan para hadirin di sini dari Abdullah bin Amr bin Al As ia berkata seorang laki-laki datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk meminta izin berangkat perang. Ya, yang tadi sudah disebutkan. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, "Apakah kedua orang tuamu masih hidup?" Orang tersebut menjawab, "Ya." Maka Rasulullah mengatakan, "Kalau begitu berjihadlah dengan berbakti kepada keduanya." Ya, ini menunjukkan kedudukan berbakti kepada kedua orang tua itu sangat tinggi. Wallahu alam. Kita dengarkan azan dulu, terus kita lanjutkan sedikit lagi insyaallah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan beberapa poin lagi insyaallah ya pada pertemuan kali ini. Setelah tadi poin yang kedua itu adalah berbakti kepada kedua orang tua, para hadirin. Kita juga dalam urusan keluarga kita harus memperhatikan istri dan juga anak-anak kita. Ya, di sini dari Abu Hurairah radhiyallahu an ia mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan." wa khiyarukum khiyarukum linisa ikhim ya orang-orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya dan orang yang terbaik diantara kalian adalah yang terbaik kepada istri-istri mereka atau yang berperilaku baik kepada istrinya kemudian dari ummu salamah radhiyallahu anha ia mengatakan bahwa nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ayyuma mra'atin matat wa zawjuha anha radin dakhalatil jannah wanita manapun yang meninggal sedang suaminya itu ridho kepadanya maka dia akan masuk ke dalam surga ya dalam hal anak-anak pula para hadirin Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam bersabda kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih wal amiru ra'in wa rajul ra'in fi ahli baitihi wal mar'atu ra'iyatun ala baiti zaujiha wa waladihi wa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih setiap diri kalian adalah pemimpin dan setiap dari kalian akan ditanya tentang kepemimpinannya. Ya, ketua suatu kaum adalah pemimpin, di antaranya seorang laki-laki adalah pemimpin anggota keluarganya dan dia akan dimintai pertanggungjawabannya. Dan begitu pun juga seorang wanita adalah pemimpin atas rumah suaminya dan pemimpin bagi anak-anaknya ketika suaminya apa? tidak ada. Ya, dan itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Nah dalam dua poin ini para hadirin Yaitu memperhatikan istri dan anak-anak Karena dalam hal waktu Kita terkadang menyisihkan Menyisihkan untuk istri dan anak-anak kita ini hanya sedikit saja Kita malah banyak memberikan untuk karabat kita Ya sohib-sohib atau teman kita Bahkan ketika kita pulang Itu sudah larut malam Istri dan anak kita sudah tertidur kita tidak berikan untuk kumpul makan malam bersama ya Bangun subuh, kita sudah berangkat mencari nafkah. Jadi, sangat sedikit kita bertemu dengan istri dan anak-anak. Padahal, para hadirin, istri dan anak-anak itu adalah di bawah kepemimpinan kita. Bagaimana kita bisa mengontrol, mengayomi, membimbing, dan memberikan bekal yang manfaat kalau kita sangat jarang bertemu dengannya? Apalagi pada akhir zaman ini juga, para hadirin, apa istrinya kerja, suaminya kerja, anaknya dititipi oleh pembantu sehingga yang mendidiknya pembantunya. Maka dia lebih nurut ketika pembantunya nyuruh berbeda dengan ketika orang tuanya nyuruh. Karena apa? Karena sangat-sangat jarang ketemu seorang ayah kepada anaknya, seorang ibu kepada anaknya atau sebaliknya. Ayah jarang sekali ibu dan anaknya yang diberikan hanya waktu di luar, teman. Ya. Ngumpul bahkan auzubillah gosip dan yang lainnya. Maka wajibnya kita memperhatikan para hadirin istri dan anak-anak kita sebagaimana keutamaan dan perintah yang sangat besar dari Allah kepada kita bahkan akan dimintai pertanggungjawabannya ya jadi jangan hanya kita titipkan dengan mohon maaf kita diberikan kemapanan kita bisa mengeluarkan dan memberikan suster memberikan apa pelayan membantu bahkan sampai berapa banyak bisa menjaga anak-anak kita bukan itu ya yang kami minta jawabannya nanti tetap kita, bukan pembantu yang akan ditanya ya. Bagaimana kita mendidik anak-anak kita dan juga keluarga kita. Dan yang terakhir para hadirin yaitu tentang silaturahim ya. Jadi poin yang kedua, ketiga, keempat dan kelima ini adalah tentang keluarga. Ya, untuk mengisi waktu kekosongan kita bagaimana dengan kita berbakti kepada kedua orang tua yang paling utama. Kemudian istri dan anak kita dan yang terakhir adalah silaturahim dengan karib kerabat ya karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda man ahabba an yubsatulahu fi rizqihi wa yunsaalahu fi atharihi fal yasil rahimah ya barang siapa yang ingin dilapangkan rizkinya dan dipanjangkan umurnya maka sambunglah silaturahim ya jadi orang yang ingin dikatakan menyambung tali silaturahim para hadirin adalah bukan orang yang menunggu disambung tapi kita yang menyambung Kalau memang kita dengan paman kita Dengan kakak kita Atau dengan saudara-saudara kita ada yang bentrok Kalau kita ingin dikatakan silaturahim Kita duluan yang menyambung Terkadang itu berat ya Untuk memulai hal tersebut berat Apalagi mereka yang misalnya salah kepada kita Tetapi kalau kita melihat keutamaannya para hadirin An yubsatolahu fi rizqih Ya Wa yunsa'alahu fi atharih Dilapangkan rezeki kita dan dipanjangkan umurnya, masa kita tidak mau, kita kalahkan ego kita. Kita sambungkan tali silaturahim yang telah putus, apalagi dengan orang-orang terdekat kita. Ya, maka marilah kita sambung tali silaturahim para hadirin agar kita dilapangkan rezeki kita. Ini juga bisa menjadi koreksi untuk diri kita. Apakah selama ini, misalnya, kita sangat sulit? Mohon maaf, dalam hal mencari rezeki, mencari pekerjaan sulit. Coba kita lihat, mungkin selama ini kita masih banyak terputus tali silaturahim kita apalagi dengan orang yang paling utama itu adalah orang tua kita ya sangat jarang misalnya kita komunikasi mengunjunginya itu perat dulu setelah itu dengan keluarga kita dan hal lainnya mudah-mudahan dengan hal tersebut para hadirin selain yang wajib ya yang tadi sudah dibahas itu adalah menjaga sholat wa lima waktu dengan tepat waktunya yaitu coba kita menyambung tali silaturahim mudah-mudahan dengan hal tersebut akan dilapangkan rezeki kita oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, itulah para hadirin lima hal pertama dalam hal mengisi waktu. Ya, jadi subhanallah para hadirin, Allah memberikan begitu banyak amalan ya dan semuanya mudah ya berbakti kepada orang tua yang sangat kita sayangi sebenarnya. Satu rumah dengan kita mudah keutamaannya begitu besar ya. Istri kita yang kita cintai ya yang bahkan kita incer misalnya sejak dulu kemudian kita nikahi ya kita hanya suruh memperhatikan kita menafkahi itu sudah mendapatkan keutamaan pula yang besar kemudian juga anak ya bagaimana mungkin kita sebagai orang tua tidak sayang kepada anak kita mendidiknya dengan benar kita mendapatkan pahala yang sangat besar dan yang terakhir adalah silaturahim rahim dengan kita menjaga tali siratul rahim pun ya kita akan mendapatkan banyak keutamaan jadi baru lima hal dalam mengisi waktu subhanallah ya Maha benar Allah dan Maha kasih sayang Allah dengan segala asma dan sifatnya yaitu ar-Rahman ar-Rahim ya. Sebagaimana yang kemarin khutbah Jum'ah ya yang sudah kita bahas bersama itu tentang kasih sayang Allah itu begitu besar. Kita bisa lihat dari amalan yang Allah sediakan para hadirin baru dari lima poin saja sudah sangat besar kalau kita isi di keseharian kita. Belum lagi amalan-amalan lain yang sunnah ya belum lagi dari ucapan-ucapan zikir ya. Begitu banyak para hadirin, maka istilah waktu kita dengan hal-hal yang bermanfaat agar terus ya, terjaga ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyelamatkan kita baik ketika kita di dunia ataupun juga nanti di hari akhirat Nah insya insyaallah nanti pada pertemuan berikutnya kita akan membahas masih untuk mengisi waktu ya 28 hal baru kita bahas 5 poin. Ya, jadi masih ada beberapa poin lagi para hadirin di antaranya poin-poin yang menyibukkan diri dengan ilmu dan belajar ya. Di dalam masalah menyibukkan diri dengan ilmu dan belajar ini ada poin-poinnya lagi. Nah, insyaallah itu akan kita bahas bersama karena tadi ya agar waktu kita diisi dengan hal-hal yang bermanfaat. Wallahu aalam. Mudah-mudahan yang dapat disampaikan kali ini dapat bermanfaat untuk kita semua ya, dan menjadikan waktu yang Allah berikan kepada kita ini bisa kita isi dengan yang bermanfaat amal soleh, ketaatan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya mohon maaf bila yang bila ada yang salah dan yang salah dari saya dan yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.